aneka ragam budaya bahasa. Salah satunya Palembang Indonesia. Dan ku bangga terlahir di sini. Mang Cebike, detik-detik untuk kita jalan tur ini sudah dekat. Nah, jadi kali ini Mang Dayat melakukan survei dan juga jingo-jingo lokasi-lokasi untuk destinasi perjalanan jelajah Sungai Musi. Nah, ini udah siap ketek kita. Ini ada tim-tim kita. Nah, anak-anak sungai. Nah. Oke, kita jalan. Dengan ramah, Sumsel indah, Palembang, Indonesia. Nah, jadi alhamdulillah mudah-mudahan tanggal tur kita Palembang tanggal 19 Maret ini bisa berjalan lancar. Untuk kawan-kawan yang kemarin nak ikut di tanggal 19 Maret tapi seatnya tidak ganti lagi, mohon maaf, tapi Mang Dayat buka lagi di tanggal 26 Maret ya. Jadi yang tidak dapat seat di tanggal 19 di tanggal 26 Maret sama persis perjalanannya. Mungkin kita akan buka lagi di bulan Ramadan. Nah, itu baru agak berbeda lagi destinasinya. Doa kebaik, mudah-mudahan perjalanan jelajah Sungai Musi ini bisa kita jalankan di awal-awal ini seminggu sekali. Kalau untuk saat ini kan kita makan dulu, jalan-jalan, terus makan. Tapi kaget, di bulan puasa kita jalan-jalan dulu. Jalan-jalan dulu, buka bersamanya baru di kafe-kafe yang ada di pinggiran Sungai Musi ini. Nah, Lebaran insya Allah kalau memang ada tamu-tamu, boleh kayak kita ajak juga. Mang Dayat juga open nanti Lebaran, tapi jangan Lebaran pertama, Cek. Lebaran kedua, ketiga. Nah, Lebaran dulu Mang Dayat. Kaget infonya Mang Dayat kasih lah. Ini dermaganya Hong Buncit. Kita sudah hampir sampai. Hong Buncit ini salah rumah tua yang sudah berumur 400 tahun. Sungai Musi beragam pesona wajah, menyambutmu dengan ramah. Sumsel indah, Palembang. Sekarang Mandaya lagi ada di Hong Buncit. Nanti kita kalian bisa foto-foto di sini. Ini rumah umur 400 tahun dan kebenaran pada saat Mang Dayat di sini ini lagi ada syuting nih. Terus ada beberapa YouTuber juga. Lagi kebenaran di sini. Nah, jadi ini adalah salah satu destinasi tidak boleh berisik lagi ada syuting di Marawong. Jadi ini memang tempat etnik berada di pinggir Sungai Musi. Jadi kita akan di sini salah satu ngopi-ngopi nanti kita. Tempat ngopi-ngopinya nanti kita akan ngopi-ngopi di sini. Lihat pemandangan. Nah, ini kelihatannya etniknya tuh asli. Salah satunya Palembang Indonesia. Dan ku bangga terlahir di sini. Ayolah sobat semua, jejakkan langkahmu ke sini. Menari dan bernyanyi di tepi
sobat semua, jejakkan langkahmu ke sini, menari dan bernyanyi di tepian sungai musik. Beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah. Sumsel indah